Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Ulas isu anak Ebi Abadi. Netizen minta Ali Putih bayar hutang Hidayah. Sejak beberapa hari lalu, hangat diperkatakan mengenai kontroversi anak selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania, yang didakwa menjadi punca rumah tangga pasangan suami istri Musna. Sementara itu, perkongsian pelawak Ali Putih menjadi perhatian apabila seakan memerli Ebi yang sebelum ini mengulas isunya bersama Hidayah. Menerusi perkongsian di Instastory, Ali dilihat memuat naik paparan berita mengenai Ebi yang mengulas isunya bersama Balu, arwah Abam, serta berita mengenai Marissa. Ali turut menulis caption mengatakan sibuk, mengapa topi kain orang akhirnya kain sendiri yang terbuka. Dalam pada itu, menerusi Instagram, sebuah portal hiburan, rata-rata netizen mengkritik kenyataan Ali itu serta meminta pelawak itu segera melangsingkan hutang kepada Hidayah. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Ali Putih bayar hutang Hidayah. Sejak beberapa hari lalu, hangat diperkatakan mengenai kontroversi anak selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania, yang didakwa menjadi punca rumah tangga pasangan suami istri Musna. Sementara itu, perkongsian pelawak Ali Putih menjadi perhatian apabila seakan memerli Ebi yang sebelum ini mengulas isunya bersama Hidayah. Menerusi perkongsian di Instastory, Ali dilihat memuat naik paparan berita mengenai Ebi yang mengulas isunya bersama Balu, arwah Abam, serta berita mengenai Marissa. Ali turut menulis caption mengatakan sibuk, mengapa topi kain orang akhirnya kain sendiri yang terbuka. Dalam pada itu, menerusi Instagram, sebuah portal hiburan, rata-rata netizen mengkritik kenyataan Ali itu serta meminta pelawak itu segera melangsingkan hutang kepada Hidayah. Terima kasih karena sudi menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Ulas isu anak Ebi Abadi. Netizen minta Ali Putih bayar hutang Hidayah. Sejak beberapa hari lalu, hangat diperkatakan mengenai kontroversi anak selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania, yang didakwa menjadi punca rumah tangga pasangan suami istri Musna. Sementara itu, perkongsian pelawak Ali Putih menjadi perhatian apabila seakan memerli Ebi yang sebelum ini mengulas isunya bersama Hidayah. Menerusi perkongsian di Instastory, Ali dilihat memuat naik paparan berita mengenai Ebi yang mengulas isunya bersama Balu, arwah Abam, serta berita mengenai Marissa. Ali turut menulis caption mengatakan sibuk, mengapa topi kain orang akhirnya kain sendiri yang terbuka.
Dalam pada itu, menerusi Instagram, sebuah portal hiburan, rata-rata netizen mau kritik kenyataan Ali itu serta meminta pelawak itu segera melangsingkan hutang kepada Hidayah. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Ulas isu anak Ebi Abadi. Netizen minta Ali Putih bayar hutang Hidayah. Sejak beberapa hari lalu, hangat diperkatakan mengenai kontroversi anak selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania, yang didakwa menjadi punca rumah tangga pasangan suami istri Musna. Sementara itu, perkongsian pelawak Ali Putih menjadi perhatian apabila seakan memberli Ebi yang sebelum ini mengulas isunya bersama Hidayah. Menerusi perkongsian di Instastory, Ali dilihat memuat naik paparan berita mengenai Ebi yang mengulas isunya bersama Balu, Arwah, Abam, serta berita mengenai Marissa. Ali turut menulis caption mengatakan sibuk, mengapa topi kain orang akhirnya kain sendiri yang terbuka. Dalam pada itu, menerusi Instagram, sebuah portal hiburan, rata-rata netizen mau kritik kenyataan Ali itu serta meminta pelawak itu segera melangsingkan hutang kepada Hidayah. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Ulas isu anak Ebi Abadi. Netizen minta Ali Putih bayar hutang Hidayah. Sejak beberapa hari lalu, hangat diperkatakan mengenai kontroversi anak selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania, yang didakwa menjadi punca rumah tangga pasangan suami istri Musna. Sementara itu, perkongsian pelawak Ali Putih menjadi perhatian apabila seakan memberli Ebi yang sebelum ini mengulas isunya bersama Hidayah. Menerusi perkongsian di Instastory, Ali dilihat memuat naik paparan berita mengenai Ebi yang mengulas isunya bersama Balu, Arwah, Abam, serta berita mengenai Marissa. Ali turut menulis caption mengatakan sibuk, mengapa topi kain orang akhirnya kain sendiri yang terbuka. Dalam pada itu, menerusi Instagram, sebuah portal hiburan, rata-rata netizen mengkritik kenyataan Ali itu serta meminta pelawak itu segera melangsingkan hutang kepada Hidayah. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya.